Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz akan membuat satu laporan polis berhubung satu video tular yang membayangkan dirinya terlibat dalam salah laku. Dalam respons kepada Malaysiakini, Tengku Zafrul berkata dia akan membuat laporan polis sekembalinya ke Malaysia. Untuk rekod, Tengku Zafrul kini mengiringi Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam lawatan ke Australia. Mengulas lanjut, Tengku Zafrul berkata video yang sedang tersebar di media sosial itu adalah kehadirannya dalam satu pelancaran produk pada tahun 2023. Menurutnya, dia menerima jemputan itu dengan niat baik dan pasukannya tidak mempunyai pengetahuan awal tentang dakwaan atau ketidakwajaran tersirat yang ditimbulkan dalam video tersebut. Oleh sebab itu, jelas Tengku Zafrul lagi, pasukannya telah memulakan siasatan mengenai perkara tersebut dan laporan polis yang akan dibuat bagi memastikan satu siasatan rasmi dapat dimulakan. Terdahulu, seorang lelaki yang tidak dikenali dalam sebuah rakaman video di media sosial mendakwa dia dibayar RM800 untuk menjadi CEO sebuah syarikat dengan menandatangani MOU palsu dalam satu majlis yang turut dihadiri Tengku Zafrul. Lelaki itu mendakwa syarikat itu menggunakan MOU palsu untuk mengumpul RM36 juta dan mendakwa bekerja dengan syarikat periklanan terkenal serta menunjukkan gambar dirinya bersama bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang dipenjarakan. Video itu ditujukan kepada situs politik kanan Perdana Menteri Samsul Iskandar Mohd Akin selain turut meminta perhatian Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berhubung perkara tersebut.